Sepasang pelajar SMP ini nekat berciuman di dalam kelas saat jam pelajaran sekolah di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Keduanya seolah tidak peduli meski aksi mereka menjadi tontonan dan direkam siswa lain hingga viral. Pihak sekolah mengakui aksi tidak senonoh ini terjadi Selasa 7 Februari 2023 setelah apel pagi. Saat ini kedua siswa tengah dibina guru bimbingan konseling dengan memanggil kedua orang tuanya. Keduanya juga membuat surat pernyataan tidak melakukan lagi hal serupa. Orang tua sudah menghadirkan anaknya dan sel kami sudah terima kembali. Kemudian kami masukkan kembali kelasnya dengan memisahkan kedua anak ini. Karena tadinya kedua anak ini berada dalam satu kelas, kelas 9. Selain pembinaan sekolah, juga diberikan skorsing kepada keduanya agar untuk sementara waktu mendapatkan pembinaan keluarga masing-masing. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Beheba, iNews melaporkan.